lagi di channel PRN Yusi Cia. Tadi mau salah ngomong gitu kan Cia. Jadi hari ini gue bakalan share config AIM cheater cuy. Tapi ini bukan ngecheat, tapi ini bukan cheat ya. Jadi ini tuh aman banget cuy. Anjing ngomongnya di begini cuy. Jadi ngerengap cuy. Jadi hari ini gue bakalan update config dan share config kepada kalian, dan banyak juga di komentar dan di IG gue gitu kan, "Bang, kapan update config kan?" Jadi sekarang gue bakalan update dan share config-nya cuy. Dan di sini config itu ukurannya cuman 5 MB dan itu work banget di semua HP, di semua device. Jadi kalian wajib download cuy. Seperti biasa langsung aja kalian download, linknya ada di deskripsi, ada dua link bagi kalian yang udah pro player. Langsung aja kalian downloadnya di link semaur cuy. So langsung aja kalian tonton highlightnya sampai beres, sampai kalian bisa mendapatkan anak dari kandungan sendiri. So cara pemasangan konfignya ada di akhir video cuy. Mantap jiwa.
Oke, jadi baik kalian yang udah download config IAM-nya, langsung aja kalian tuh ekstrak ya guys. Jadi baik kalian yang belum punya aplikasi JAR Archiver, kalian download aja di Play Store ya. Langsung aja kita ekstrak. Di sini kalian pencet aja zip-nya, terus kalian ekstrak di sini cuy ya. Ganti. Nah, kalau udah begini kalian masuk ke foldernya, terus kalian pencet com.sprefire, terus kalian salin, terus kalian ke memori perangkat, terus kalian ke Android, terus kalian ke data cuy ya. Nah, di sini kalian pencet yang hijau di pojok kanan bawah ini cuy. Kalian pencet, kalian lakukan ke semua file, terus ganti cuy ya. Habis begini ya udah langsung aja kalian main cuy ya. So begini dong cuy, langsung aja kalian beres, langsung aja kalian masuk ke gamenya cuy ya. So terima kasih banyak yang udah nonton, see you guys.